Saudara empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh menyampaikan visi misinya untuk program kerja selama lima tahun ke depan. Penyampaian visi dan misi berlangsung dalam sidang istimewa di DPRK Banda Aceh pagi tadi. Empat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh mengikuti sidang istimewa bersama dengan DPRK dan Forkopimda setempat. Dalam sidang ini, keempat kandidat saling menyampaikan visi dan misi program kerja jika terpilih nantinya. Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, mengatakan hari pertama kampanye digelar dengan tahapan penyampaian visi dan misi dan program dari paslon secara berurutan tanpa dialog. Tahapan ini juga sebagai upaya meyakinkan masyarakat, dan ia berharap pelaksanaan kampanye terhitung sejak pembacaan visi dan misi hingga masa tenang pilkada dapat berjalan dengan baik. KIP memberikan waktu selama 60 hari masa kampanye bagi keempat paslon dan diharapkan agar dapat menjaga kondusivitas tanpa saling menjatuhkan. Hari ini merupakan tanggal 25 bulan September merupakan hari pertama kampanye. Penyampaian visi misi ini tujuannya adalah untuk Uh, apa naik, namanya, untuk menyampaikan program-program kerja kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tahu, lebih paham bagaimana program kerja, visi misi pasangan calon wali kota dan wakil wali, kota sebagai dasar nanti masyarakat dalam menentukan pilihannya. Untuk diketahui sebelumnya, keempat paslon telah ditetapkan nomor urut dan mendeklarasikan kampanye damai yang digelar oleh KIP Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Fajariana, TVRI melaporkan.